MNC Group sebagai official broadcaster SEA Games 2019 Filipina menayangkan ajang olahraga se-Asia Tenggara. Salah satu cabang olahraga yang kembali menyumbangkan emas untuk Indonesia adalah angkat besi. Veteran senior Eko Yuli Irawan meraih medali emas setelah mencatat total angkatan 309 kg. Lifter senior Indonesia Eko Yuli Irawan menyumbangkan medali emas ke-6 untuk Indonesia di ajang SEA Games 2019 yang digelar di RSMC Nino Aquino Stadium Manila, Filipina. Turun di nomor 61 kg putra, Eko sanggup mengangkat beban dengan total angkatan 5 kali berat tubuhnya, yakni 309 kg. Lifter 30 tahun ini mencatat angka snatch 140 kg dan 169 kg di kategori clean and jerk. Eko mengalahkan dua pesaingnya, Tah Kim Tuan asal Vietnam dengan 304 kg dan Muhammad Anzil asal Malaysia dengan 284 kg. Puas untuk saat ini, alhamdulillah puas karena di tahun ini total angkatan yang terbaik dibanding sebelumnya. Alhamdulillah bisa terpakai, bisa lebih maksimal dari yang lalu, walaupun memang belum pulih seperti Asian Games yang lalu. Tambahan emas ini merupakan emas kedua yang disumbangkan cabang olahraga angkat besi setelah sebelumnya lifter putri Windy Cantik Aisyah yang menyumbangkan medali emas dari nomor 49 kg putri. Dari Manila, Filipina, Hasbiyaullah, iNews melaporkan.